selesai, sudah kelar, saya sudah memaafkan dan saya sudah menasihati juga supaya janganlah hal-hal seperti ini menjadi contoh di masyarakat, bahwa seorang wanita pun harus punya pola pikir yang benar dan dewasa dan gak bisa menjadikan anak sebagai alat untuk membenarkan dia. Kalau kondisi nyatanya dirugikan sekali, tapi merasa dirugikannya sudah tidak karena saya sudah memaafkan. Karena buat saya pribadi itu jauh lebih baik buat dia dan buat saya. Karena kalau saya teruskan, pastikan kasihan. Tahun yang lalu ini, tapi saya nggak terlalu deket seperti apa yang dia gambarkan. Memang kan waktu dulu saya kenal itu saya masih bergaul kiri bergaul kanan, jadi tidak ada kedekatan khusus seperti apa yang diasumsikan segala macam. Tapi cukup seorang laki-laki yang sedang mencari jati diri.